ibu dan bapak guru hebat, upaya menumbuhkan minat baca akan berjalan dengan efektif apabila sekolah memiliki koleksi buku non-teks yang ideal. Koleksi buku peserta didik yang ideal adalah koleksi yang menyediakan buku-buku untuk kebutuhan setiap peserta didik yang berbeda-beda, baik perempuan maupun laki-laki. Ibu dan bapak guru hebat, jika peserta didik salah memilih buku, tujuan membaca yang diharapkan tidak akan tercapai. Kita bisa membantu kesulitan peserta didik kita untuk menemukan buku yang sesuai. Kemdikbudristek telah memiliki pedoman perjenjangan buku yang tertuang dalam peraturan Kepala BSKAP nomor 030/P/2022 dan video ini akan mengacu pada pedoman ini untuk membantu menemukan buku dengan mudah. Selamat belajar, Ibu dan Bapak Guru Hebat. Ibu dan Bapak Guru, membaca yang menyenangkan akan dialami jika buku yang dipilih sesuai dengan kemampuan membaca. Agar peserta didik dapat menemukan buku yang sesuai dengan kemampuan membacanya, perjenjangan buku perlu diperkenalkan. Menurut pedoman perjenjangan buku dalam Peraturan Kepala BSKAP nomor 030/P/2022, perjenjangan buku adalah pemadupadanan antara buku dan pembaca sasaran sesuai dengan tahap kemampuan membaca. Melalui perjenjangan buku, ibu dan bapak guru dapat membantu peserta didik memilih buku bacaan yang sesuai. Ibu dan bapak guru, kita akan melihat lebih detail perjenjangan buku sesuai dengan pedoman perjenjangan buku dari Kemendikbudristek. Yang pertama adalah jenjang A. Jenjang A atau jenjang pembaca dini adalah jenjang bagi pembaca yang baru pertama kali mengenal buku. Pembaca di jenjang ini masih memerlukan pendampingan membaca intensif dari ibu dan bapak guru yang sudah mahir membaca. Yang kedua adalah jenjang B. Jenjang B atau jenjang pembaca awal adalah jenjang bagi pembaca yang sudah mampu membaca teks berupa kata atau frasa dengan kombinasi huruf, klausa, dan kalimat sederhana. Keterlibatan aktif dari ibu dan bapak masih diperlukan untuk pembaca jenjang B ini. Jenjang ini dibagi lagi menjadi jenjang B1, B2, dan B3. Yang ketiga adalah jenjang C. Jenjang C atau jenjang pembaca semenjana adalah jenjang bagi pembaca yang sudah mampu membaca teks secara lancar berbentuk paragraf dalam satu wacana. Di jenjang berikutnya adalah jenjang D dan E. Jenjang ini biasanya untuk pembaca lebih tinggi dari pembaca di sekolah dasar. Jenjang D atau jenjang pembaca madya adalah jenjang bagi pembaca yang sudah mampu memahami beragam teks dengan tingkat kesulitan menengah. Jenjang E atau jenjang pembaca mahir adalah jenjang bagi pembaca yang sudah mampu membaca secara analitis dan kritis berbagai sumber bacaan untuk menyintesis pemikiran secara lebih baik. Ibu dan bapak guru hebat, sekarang sudah mengenal perjenjangan buku. Buku-buku yang ada di sekolah bisa dijenjangkan terlebih dahulu sebelum dipajang di rak buku. Untuk pembaca di sekolah dasar, kisaran jenjangnya mencakup jenjang A sampai C. Kita bisa menggunakan stiker yang menunjukkan jenjang buku tersebut lalu ditempel di ujung kanan bawah. Ibu dan bapak guru hebat, kalau buku-buku sudah dijenjangkan, peserta didik bisa menemukan buku dengan mudah, bukan? Selamat belajar dan semoga membantu melakukan praktik perjenjangan buku di tempat ibu dan bapak semua.